Maksudnya kita punya disiplin majlis ilmu ni tak betul ni kan. Masjid ni kalau besar lagi agaknya kalau siap belakang tu penuh kat belakang tu kot. Ya tu kot. Ya. Yeah. Kena penuh depan. Okey, puasa boleh duduk dekat sikit kot. Kalau tak faham boleh tanya kan. Kalau duduk jauh tu tak tanya dah kan. Yang kata tanya nak faham pun belum tentu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ke depan sikit. Majlis pun bukan majlis saya. So majlis ini atas kita duduk pun, rumah pun bukan rumah saya. Rumah pun rumah Allah. Majlis pun mestilah majlis Allah, majlis Rasul, majlis ilmu, majlis awliya. Tuan-tuan jangan datang ke depan pun atas muliakan saya. Saya tak mulia. Nabi Rasul pun dia kata ana basyarum mislukum. Saya lagi lah tak layak untuk nak mendabik dada pun apa, tak ada langsung lah nak guna bahasa gitu. Siapalah saya, terlalu kedil. Cuma kaedah kita nak ambil disiplin, para ulama' kita bagi panduan siap dah. Makin besar kita jaga adab dalam majlis ilmu, makin besar manfaat kita dapat insyaAllah. Dengan kita menjaga adab ini, saya sendiri kena jaga adab saya sebagai memberikan apa yang saya faham dalam bab ilmu ini. Tuan-tuan nisbah yang nak ngaji, nak belajar, jaga adab dan peraturan dia. Lagi besar adab yang memberi dan menerima, menjaganya, lagi besar manfaat yang saya pun dapat, tuan-tuan pun dapat insyaAllah.